Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, Alhamdulillah di pagi hari Jumat ini kita kembali diberi kesempatan dan kesehatan Allah SWT untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Yang mana pada jumpa kita kali ini akan membahas tentang sekilas tentang biografi Imam Bukhari. Iaitu salah satu ulama yang sangat masyhur dari ulama muhadithin. Yang mana kitabnya merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Nawawi dalam <tuh> Uh, Arba'in Nawawiyahnya setelah melewatkan hadis yang pertama mengatakan asal kutub musannafah. Ya, setelah kita Al-Quran, kitab yang paling mulia, yang paling sahih adalah sahih Bukhari. Itu adalah ijimaknya para ulama tentang hal ini. Kemudian juga, dan sering kita mendengar nama beliau ya, hampir dalam uh, setiap waktu mungkin ya. Di dunia, atau kita katakan bisa kita sebutkan dalam sehari tidak ada orang mungkin tidak pernah membaca nama beliau. Ya, mulai dari nama Rasulullah SAW, para sahabat yang selalu telah meriwayatkan hadis, kemudian hadis-hadis tersebut dikumpulkan oleh Imam Bukhari ya sekitar 5000 sekian di dalam uh, sahihnya ya dan tentu setiap hari para ulama, para talabul ilmi, para duat kaum muslimin selalu tidak luput dari mendengar ya hadis-hadis yang akan Bukhari setiap hari dalam kehidupan mereka. Nah, sangat penting kiranya kita mengenal bagaimana beliau ini dan <tuh> kehidupannya dan sejarah kehidupan beliau sekilas, ya sehingga kita menambah rasa kecintaan kita kepada para ulama, dan juga menumbuhkan rasa bagaimana kita ingin uh, berkuduah dengan mereka, meneladani mereka. ya uh, Imam Nukasir dalam Bidayah dan Nihaya, <coughs> menyebutkan bahwa beliau telah menulis salah satu biografi juga tentang Imam Bukhari ini, ketika beliau mensyarah sahih Bukhari. Tapi, uh, apa namanya syarah sahih bukhari yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini uh, tidak ditemukan, tidak ditemukan apakah termasuk di antara uh, apa namanya kitab-kitab yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan dunia mungkin masih dalam bentuk manuskrip ya. Maka uh, Imam An-Nawawi ketika menyebutkan sejarahnya uh, karena kita sebutkan ini pada saat ini karena memang berkenaan dengan pembahasan kita tentang kekuasaan Bani uh, Khilafah Bani Abbasiyah yang masa pemerintahan Al-Mu'tamin Allah ya yang di mana dalam kekuasaannya meninggalnya Imam Bukhari dan beberapa imam-imam lain dari penulis Kutubus Sittah ya Imam uh, ya Imam Muslim ya Tirmizi kecuali An-Nasa'i uh, kecuali An-Nasa'i ya, An-Nasa'i nah kita ingin mengenal sedikit ketika Ibnu juga di dalam tarikhnya dalam kitab Bidayah Nihaya ketika tahun 2556 itu Imam Ibn uh, menyebutkan ulama-ulama yang wafat pada tahun ini di antara Imam Bukhari. Nah, <coughs> beliau menyebutkan uh, <coughs> menyebutkan di sini uh, di antara ulama-ulama yang wafat di tahun ini itu Imam Bukhari sahibus Sahih Bukhari. Waktu Zakar nalah khafilatan. Jadi beliau ke Imam Makathir ini telah menyebutkan apa nama biografi yang lengkap Ya hafilatan yang cukup luas gitulah ya dalam fi syarhina as sahiha. Jadi di dalam uh, awal uh, beliau mensyarahkan kitab sahih Imam Bukhari ini. Ya, kemudian beliau menyebutkan linadzkur huna nubzatan yang kita sebutkan secara ringkas se sejarah tentang apa namanya uh, Imam Bukhari secara ringkas kata beliau. Baik. para penulis tentang biografi Imam Bukhari ini juga sudah banyak ya. Uh, mungkin seperti tadi kita sebutkan Imam Nukathir juga. Uh, Imam Ibn Ajar Asqalani dalam kitab uh, apa namanya Al-Hadis Sari uh, dalam Muqaddimah Syarah Syair Bukhari itu Fathul Bari, Muqaddimah Fatul Bari juga mem, panjang lembar membahas tentang uh, apa namanya uh, biografi dari Imam Bukhari ini berbagai pembahasan yang berkenaan juga dengan kitab Sahih Bukhari itu sendiri bagaimana uh, metode beliau dalam mengumpulkan hadis berapa jumlah hadisnya dan sangat luas belum membahas di kitab uh, mukaddimah dari Fathul Bari itu. Kemudian para ulama-ulama juga uh, di antara yang menulis juga biografi beliau uh, seperti ya uh, ya di antaranya di sini eh uh, Tadi sudah kita sebutkan Ibn uh, Imbendia dan Ibn Kathir juga mengilat sekilas di situ uh, yang dicetak ini ada uh, terjemah yang bisa diambil yaitu Imam Zahabi itu terjemah Ibn Bukhari karang Imam Zahabi ini juga uh, ada uh, kemudian juga uh, karang dari Imam Bukhari juga uh, tentang Mesirah Imam Bukhari, karang dari al qasimi Ya, kalau mutari Hidayatus Sari, karang uh, 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 li Bukhari, karang Hajar, dalam mukadimanya ini yang dikumpulkan dari mukadimah Syarafatul Bari. Kemudian juga uh, tidak sebutkan tadi uh, terjemah Bukhari yang ditulis oleh uh, Imam uh, Az-Zahabi. Kemudian juga uh, Sirah yang ditulis oleh ayat tadi Muhammad Jamal bin al dan kemudian juga beberapa uh, ulama lain juga menulis tentang biok, uh, kalau kajian tren Bukhari cukup banyak sekali ya, cuman yang kita bahas di sini tentang biografi beliau sudah banyak juga para ulama yang menulisnya. Di antara bahasan yang kita dapat di sini pertama dari kitab uh, uh, karangan dari Sirah Imam Bukhari yaitu Sayyidul Fuqaha wa Imam Muhaddisin karangan dari... Al-Alama Syekh Abdul Salam Mubarak Furi. Jadi Syekh Mubarak Furi menulis juga sirah Imam Bukhari ini cukup panjang sekali uh, biografi beliau termasuk juga tentang uh, pengenalan tentang Sahih Bukhari itu. Ya, bagi para usaha ustad yang mungkin juga butuh referensi bisa merujuk karang Mubarak Furi ini sangat bagus sekali. Kemudian juga Hayatul Bukhari yang tadi kita sebutkan itu uh, dikarang oleh uh, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi di maski Kemudian juga Imam Zahabi yang kita sebutkan tadi Juzun, fi Tarjama Imam Al Bukhari, uh, Juzun ya, fihi Tarjama Imam Bukhari ya, Karang Imam Al Zahabi. Taip, uh, kemudian bagi yang ingin juga uh, di dalam bikin apa, Video juga ada diringkas uh, menulis juga tentang Tarjama Imam Bukhari ini. Kita akan coba lihat di karangan Imam uh, apa namanya adalah habis saja karena pertama ringkas sesuai dengan waktu yang tersedia untuk kita membahas pada pagi hari ini ya, karena bahasan cukup panjang jika kita penyang lebar uh, maka kita akan ambil saja uh, apa yang ditulis oleh Imam Dahabi kebanyakan dari situ ya ataupun yang disimpulkan oleh beberapa penulis lainnya tentang sejarah Imam uh, apa namanya uh, Al Bukhari ini kalau kita ambil dari kitab uh, Mubarakfuri itu sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali terjemahan beliau ya uh, barangkali akan makan um, waktu yang cukup panjang. Tapi bagi uh, para penuntut ilmu yang ingin uh, mengenal lebih luas itu ada uh, karangan yang lebih, yang tadi kita sebutkan uh, Hidayatus Sari uh, di Fatul Bari Muqaddimah Fatul Bari kemudian juga punyanya Syekh Mubarakfuri ini sangat bagus untuk di apa namanya Uh, dibaca dan diteliti oleh para penuntut ilmu. Ya. Yeah. <coughs> uh, mengenai nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughairah Al-Badisbah. Sebenarnya yang juga ini apa namanya nasab ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam uh, Arba'in Nawawi beliau ketika meriwayatkan hadis yang pertama dan oleh Imam Muhaddisin. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira bin Bardizbah. Al-Ju'fi al-Bukhari. Al-Bukhari adalah nisbah kepada Bukhara, ya, uh, daerah Turkistan, dia ya, daerah di daerah uh, Asia Kecil dan daerah perba, apa namanya yang dulu adalah bagian dari kekuasaan Uyunisfiat itu. Ke Al-Ju'fi adalah nama daripada penguasa saat itu yang kakeknya ya Al-Mughirah ini masuk Islam dia ada seorang penguasa kemudian pindah ke asal dari eh, kakeknya Bardisbah ini adalah keturunan Persia. Ya, kakeknya keturunan Persia kemudian berpindah ke Bukhara ke Bukhara nama daerah Bukhara ya. Kemudian eh, yang lebih banyak menyebutkan bahwa eh, kakeknya yang Bardisba ini asalnya dari keturunan eh, apa namanya eh, Persia. Cuman ada ulama yang mengatakan bahwa ada mengatakan asalnya dari Arab, ada juga yang menyebutkan dasarnya dari Turki. Turki ini maksudnya bukan Turki bangsa negara Turki sekarang, tapi Turki yang pernah kita sebutkan dalam pelajaran kita yaitu dari daerah-daerah yang sebut satu kebangsaan yang mana satu apa namanya rumpun dengan Cina, Korea Selatan itu mereka sebetulnya keturunan dari sebut dengan bangsa Mongol yang di sana ketur apa keluar jengiskan dan seterusnya. Jadi bangsa itu disebut bangsa Turki. baik, itu keringkasnya. Jadi Berdisbah adalah uh, yang lebih banyak disebutkan oleh para ulama, uh, asalnya adalah uh, dari Persia. Kemudian, uh, jadi kemudian al jufi ini adalah nisbah di wala, wala maksudnya uh, di dalam uh, ilmu nasab ada namanya walaan. Seseorang yang masuk Islam kepada seseorang dia untuk menisbahkan dirinya ke situ sebagai hubungan keislamannya. Ya, jadi Al Jufi itu nama daripada uh, penguasa waktu itu. Jadi uh, disebutkan juga uh, Al mughirah itu masuk Islam di atas pemimpin atau uh, kepala suku ya, atau dia ya, dari apa namanya daerah Bukhara itu, yang kau disebut Al Jufi. Maka disebutlah Imam Bukhari ke sana Al Jufi Al Bukhari gitu. Jadi karena beliau lahir di uh, apa namanya di daerah Bukhara ini itu pada tanggal 13 Syawal bu, uh, ya 13 Syawal uh, di malam Jumat ya ke, pada tahun 194 Hijriah eh, 294 beliau lahir 294 Hijriah ya di di di, di daerah Jukfi, uh, di daerah Bukhara ya malam Jumat tanggal 13 Syawal. Baik. Ini tentang kelahiran beliau Kemudian, uh, ada pun uh, tentang uh, kalau di apa, nah, jadi daerah Bukhara itu terdapat daerah Uzbekistan, Uzbekistan hari ini ya, hari ini disebut negara Uzbekistan. Kemudian, uh, kalau di secara apa namanya, uh, secara miladinya atau secara tahun masehinya tahun masehi beliau lahir tanggal 20 Juli ya 20 Juli tahun 810 Masehi 20 Juli 810 Masehi dan meninggal 1 September 870 Masehi itu secara apa namanya Masehi kelahiran beliau jadi beliau lahir di Bukhara kemudian beliau bapaknya meninggal dan dia masih kecil yaitu anak yatim beliau ya. jadi beliau masih kecil bapak sudah meninggal ya kemudian e, di waktu umurnya masih kecil juga e, dia buta buta Imam Bukhari ini buta itu kecil ya e, sebelum umur 10 tahun dah ya kemudian disebutkan dalam sejarah karena ibunya yang mendidik dia Uh, ibunya ini terkenal seorang wanita yang solehah, jadi dia punya saudara Ahmad, dua orang bersaudara, Ahmad dan Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah berbadisbah. Uh, jadi, waktu kecil itu dia buta, dan ibunya sangat sedih. Kemudian, ibunya dikenal sebagai seorang yang soleh, dan Imam Bukhari juga menyebutkan bahwa orang tuanya, ayahnya juga seorang orang alim juga pernah bertemu dengan Imam Malik bahkan beliau menyuruhkan bahwa bapaknya dapat mewakilkan hadis dari Imam Malik jadi memang keluarganya ada sudah termasuk keluarga keluarga yang uh, sibuk dengan ilmu ya baitul ilmi lah istilahnya uh, kemudian ibunya uh, merawat bayinya dengan baik kemudian dalam waktu kecil anaknya ini buta ibunya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengembalikan penglihatan anaknya. Disebutkan dalam sejarahnya bahwa setiap malam ibunya salat tahajud, menangis selalu mohon kepada Allah agar Allah apa namanya mengembalikan penglihatan anaknya ini. Lalu satu kali ya uh, ibunya memimpi dalam tidurnya yaitu uh, melihat itu Ibrahim alaihissalam jadi Ibrahim Alaihissalam disebutkan Lalu Ibrahim berkata kepada ibunya dalam mimpi itu ya hadhihi qad ala ibniki basarahu likas uh, wahai wanita ini Allah telah mengembalikan kepada ama, anakmu penglihatannya ya karena begitu uh, lamanya kamu menangis banyaknya kamu menangis dan begitu banyak kamu berdoa. Pas bahwa qad alaihi basarahu di pagi hari ketika ibunya bangun, bayinya sudah melek lagi, melihat. Satu keajaiban, suatu keromah dari ibunya. Satu keromah dari ibunya, ya, yang mana Imam Bukhari kembali bisa melihat. Ya, ini bentuk ya, salah satu faedah di sini ketika ketika mendengar cerita-cerita orang soleh, tentu mengugah hati kita untuk yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. dan begitu ikhlasnya doa seorang ibu terhadap anaknya ya bagaimana Allah berikan sebuah kemuliaan kepada ibunya untuk melihatkan penglihatan anaknya jadi makanya di, di dalam mimpi itu ibunya uh, melihat Nabi Ibrahim katanya faraat uh, ummu Ibrahim alaihissalam, salam fil manam jadi lalu disampaikan kepada ibunya oleh Ibrahim ya Nabi Ibrahim bahwa uh, Allah telah mengalihkan penglihatan anakmu ya karena banyaknya kamu menangis dan banyaknya kamu berdoa Jadi, salah satu keagungan doa terdapat di sini, dan juga kesabaran, keikhlasan seorang ibu dalam mendidik bayinya, ya. Uh, Mubarak Furi mem, panjang lebar juga membahas tentang bagaimana pendidikan seorang ibu terhadap anaknya. Ini salah satu dari hal yang kita sebutkan sebelumnya faedah-faedah. Banyak sebagian anak-anak ketika orang tuanya meninggal, dia tidak terdiri oleh ibunya dengan baik. Dan kita sudah ceritakan juga ketika kita bercerita tentang Imam Syafi'i. Jadi banyak ulama-ulama yang lahir yang besar dalam keadaan yatim, yang dia dibesarkan oleh ibunya dan yang sangat berpengaruh dan pendidikannya adalah seorang ibunya. Ini luar biasa, ya. Maka disinilah pentingnya ya, para wanita itu belajar ilmu agama, ya, sehingga dia bisa mengendalikan dirinya dalam keadaan kondisi pun. Jadi ibunya nggak putus asa, biar suami sudah meninggal dia tidak putus asa, ya. Dan juga kita ceritakan waktu Imam Syafi'i, sehingga Subhanallah, kata ya, kesolehan ibunya ini bukan sekedar menglihatkan uh, mata uh, anaknya saja tetapi subhanallah anak menjadi seorang ulama besar yang dikenang dalam sepanjang masa, bayangkan dalam setiap hari tidak ada, mungkin tidak pernah disebut namanya, itu Imam Bukhari ini sungguh sangat bahagia dan beruntungnya seorang uh, ibu ya memiliki anak seperti Imam Bukhari ini suara luar biasa, pahalanya luar biasa Ya berapa dia mendapat pahala ketika orang mendapat memanggil faedah dari kitab sahihnya ini Subhanallah. Yang ibunya pasti selalu akan mendapat ya jerih payah dari anaknya yang soleh ini. Maka ya, apa namanya? Inilah hendaknya cita-cita seorang ibu terhadap anak. Ya, karena kalau ibu di zaman milenial ini banyak cita-citanya bukan menjadi anaknya sebagai orang yang berilmu ya, tapi ingin menjadi anak yang miliarder, anak yang punya pekerjaan, yang punya penghasilan yang cukup dan seterusnya. Itu saja yang diimpikan oleh dia. Ya, ini suatu apa namanya ibroh dan kedua bagi orang tua. Dan juga keterbatasan di segi materi, keterbatasan di, itu bukanlah menghambat untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk menjadi berhasil bagi seorang anak ya. Seorang anak ketika dia hidup e, tidak punya orang tua atau orang tuanya mungkin e, apa namanya tidak mampu, itu bukan keterbatasan. Imam Bukhari juga dari hidup dan keadaan yatim. Imam Syafi'i yang pernah kita bahas juga hidup dan keadaan yatim. Tapi menggegerkan dunia bahasa orang sekarang ya. Dengan istilahnya menggegerkan dunia keilmuannya. Ya, ini luar biasa, cukup luar biasa. Jadi kita ketika bicara tentang biografi ini tidak sekedar mendengar cerita, kagum, tetapi kita berupaya mengambil apa? faedah-faedah dari uh, apa namanya? Uh, perjuangan orang tua dalam di anak yang utama di sini. Dan juga termasuk juga ke, ke apa namanya? ke semangat yang tinggi dari seorang anak di dalam mencari ilmu. Subhanallah. Jadi dia tidak tidak terpukau kondisi keluarganya yang berkekurangan tidak membuat dia untuk mundur dalam mencari ilmu ya tidak membuat dia untuk mundur, mundur makanya di ilmu 10 tahun saja Imam Bukhari sudah hafal ya 70 ribu hadis kalau nggak salah ya coba uh, bayangkan dalam ilmu 10 tahun dia bahkan dalam ilmu 10 tahun dia sudah pernah mengoreksi gurunya ketika baca salah dalam menyebut nama rawi Subhanallah kecerdasan yang luar biasa. Tapi ini juga perlu kita ambil faedahnya begitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan membela agama ini dengan berbagai cara. Ya lahirnya ulama-ulama yang memiliki hafalan yang sangat ulung sekali, luar biasa. Ya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, ya Imam Ahmad yang berapa ratusan uh, uh, ribu hadis dan seterusnya. Maka ini juga jaminan Allah. Bagaimana Allah menjaga agamanya ini, ya menjaga sunnahnya. Uh, lahirnya anak yang secerdas ya Allah uh, uh, apa namanya ciptakan uh, seperti kecerdasan Imam Bukhari ini yang hafal yaitu perlu hafal 100.000 ribu dari hadis yang sahih dan 200.000 ribu dari hadis yang tidak sahih yeah. coba bayangkan yeah. yang dihafal Imam Taib ini uh, masa kecil ini beliau kemudian sejak kecil Imam Bukhari ini sudah condong suka untuk mencari ilmu Wamal al Bukhari ialah tali berilmi wahab wahab dal hadis. Jadi dari kecil itu dia sudah uh, suka ilmu dan suka menghafal hadis. Ya. Dan saat itu maka dia uh, dan kemudian belajar pada hal kutab kutab tu bahasa kita mungkin tapa ya. ya. Sabiyan fakhir tapi ibu dal Quran kerim. Ya, di awal dia menghafal Quran kan. Buau kutub al Murafid Kemudian juga menghafal kitab-kitab ini -kitab karang oleh para ulama yaitu kitab Wakil ya, Ibn Jarrah yang dihafal oleh uh, Imam uh, apa namanya, Bukhari saat itu berapa kitab hadis ya. Uh, Hatta idabala ashir min umri pada umur 10 tahun dia mulai menghafal hadis. Ya. Kemudian juga belajar kepada ulama-ulama. Ya. Kemudian mulazamatul halakat terus. Ya, aktif dalam menghadiri berbagai kajian-kajian. Ya. Ubal idafa ila hifdh hadis fa innahu kana harisan ala tamyiz al as sahih min al dhaifah kemudian juga kesemangat yang tinggi untuk menghafal hadis-hadis Ya, dan um, membedakan antara hadis, -hadis yang sahih dan hadis yang naif mengenal berbagai sebab-sebab ke -kelem kelemahan hadis, ya mengerti tentang kondisi-kondisi uh, para perawi hadis, ya dan seterusnya ilmu hadis, ya. Kemudian dia hafal kitab Abdullah bin Mubarak, Dawakik bin Jarrah di umur 16 tahun. Jadi umur 16 tahun dia sudah hafal kitab uh, apa namanya? Uh, Abdullah bin Mubarak dan kitab Waqi bin Jarrah. Kemudian Waktu itu kalau sana, jadi tahun 2210 Hijriah itu, uh, dia keluar dari negerinya, pergi haji bersama ibunya dan saudaranya, Ahmad. Ya, pergi haji. Hatta idan tahat manasikul haji setelah selesai, ibunya dan saudara kembali ke Bukhara, negerinya, pulang kampung, benama takallaf bukhari li Tapi dia enggak, tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah belajar, ibunya dan saudaranya ya balik setelah melaksanakan haji, ya pulang ke negerinya di Bukhara ya Turkistan itu uh, Uzbekistan Uzbekistan. Kemudian dia Imam Bukhari tinggal di di Mekah belajar bersama para ulama ya. Kemudian tinggal di Mekah dalam uh, masa yang cukup panjang, kemudian juga ke Madinah dan kemudian dia di Madinah menulis kitab Tari al-Kabir. Ini di antara kita-kita Imam Bukhari itu banyak. Imam Bukhari juga bukan hanya Sahih Bukhari saja, cuma yang paling yang paling terkenal ya kitab Sahihnya. Kemudian dia juga Tarikh Al-Kabir, Kira Khalful Imam, Rafu apa namanya? Uh, Naam, uh, uh, Rafu, uh, rafu Yadin Khalful Imam, uh, Kira Khalful Imam kepada Rafu Yadain, kemudian juga uh, Khalq Aful Ibad, kemudian ada Mufrad. Ini di antara karang-karang -karan Imam Bukhari. Ya. Uh, bagi yang ingin kenal dengan uh, akidah Aqidah Imam Bukhari berapa merinci kitabnya Khalqa Al-Ibad, yaitu sebagai bantahan ketika beliau nanti akan kita sebutkan uh, difitnah oleh guru beliau sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ya karena di waktu beliau sudah terkenal sekali sehingga beliau masuk ke Naisabur. Sabur di Naisabur Sabur itu orang menyambut beliau dengan sangat uh, apa namanya ramai sekali uh, ada rasa kecemburuan di sebagian gurunya di antara Muhammad ya bin Yahya Az-Zuhli ini ya ya sehingga dalam suatu majelis Imam Bukhari menjelaskan uh, ketika dia tanya tentang uh, madhabnya ma tentang Al-Quran Al-Karim. Imam Bukhari menyebutkan suara hamba dan lafad makhluk itu adalah makhluk. Jadi lalu difitnah dia dengan itu. Nanti sekilas akan kita bahas. Ya. Akhirnya beliau belajar di Madinah dan menulis kitab Tahir Kabir. Kemudian beliau beliau menceritakan di Madinah juga beliau menulis kitab beliau Sahih Al-Bukhari uh, itu. Sahih Bukhari itu ditulis oleh beliau dalam masa 16 tahun. Sahih Bukhari itu beliau tulis dalam enam, masa, enam masa tahun. Bahkan beliau menyebutkan tidak ada kitab yang beliau tulis kecuali kita beliau menulisnya tiga kali. Jadi dikoreksi lagi, dikoreksi lagi, dikoreksi lagi. Demikian kita kita yang beliau tulis, ya. Nah, kitab Sahih Bukhari itu beliau tulis selama 16 ya, 16 tahun. Kemudian beliau setiap menulis men mau memasukkan hadis ke dalam Sahih Bukhari itu, itu disebutkan beliau salat dua rakaat dan itu selalu beliau tulis di Raudhah, di Raudhah ya di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi uh, kalau kita bercerita tentang Sahih uh, Bukhari dan uh, sangat panjang ya, ini waktunya sudah juga agak mepet, biar habis kita mungkin bercerita bebas saja ya ke sana sini, tapi sedikit kita ambil ambil. Bahwa kitab Sahih beliau itu, mana kita sebutkan tadi beliau menulis selama 16 tahun, kemudian setiap hadis yang mau beliau masukkan, ya beliau tulis dan beliau sholat dua rakaat dulu di Raudhah. Tapi kemudian juga disebutkan oleh teman-teman Mbak -teman, um, Bukhari yang satu pondok bahasa kita sekarang yang sama-sama belajar sama beliau itu menyebutkan ya bahwa hampir kadang-kadang Mbak Bukhari itu 13 kali 17 kali dalam semalam itu berdiri berdiri hidupkan lampu kemudian mencatat faedah faedah jadi begitu jadi beliau umpamanya uh, dalam apa namanya teman-temannya tidur tapi dia ya kurang tidur kayak apa namanya dalam masa ilmu ini sehingga dia sebagaimana dikaitkan juga Imam Syafi'i ketika bertemu ke, ke, Imam Malik ya kan jadi sampai pagi dia nggak tidur tapi dia memikirkan sebuah hadis yang dia ambil faedah faedah di situ nah Imam Bukhari ini juga begitu di temannya menghitung kadang-kadang setelah ditulis tutup dipadamkan lagi apa namanya lampunya gitu kalau kita kan dulu pakai apa nah lampu apa namanya itu ya uh, Petromat, ah bukan petromat, yang lampu yang terbuat dari inilah biasa, api dari minyak kalau dulu gitu ya. Ah, jadi setiap bangun itu dalam malam beliau menulis faedah-faedah yang hadir dalam dalam apa dalam pikiran beliau ketika saat tidur atau saat beliau membaringkan dirinya gitu kan. Nah ini bagaimana semangatnya Imam Bukhari yang perlu kita ambil di sini baik bagi para doa, baik para ustadz, baik para ulama ilmi adalah Kesungguhan yang luar biasa, ya, yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Kesabaran yang luar biasa di dalam mengumpulkan ilmu, ya. Tapi jadi uh, itu uh, bagaimana Imam Bukhari dalam uh, apa namanya menuntut ilmu, ya sekilas hanya sebetulnya panjang ceritanya. Mudah-mudahan nanti para Ustadz yang lain bisa mem mengadakan suatu majelis membahas pengenalan ya tentang Imam Bukhari lebih luas lagi. Jadi dalam umur 18 tahun beliau sudah menulis kitab beliau Tari Al-Kabir ya. Uh, di mana disebutkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim ini tilmis dari Imam Bukhari ini. Kemudian uh, ya wa wa, wa, wa ya teman Imam Bukhari juga. Qultu lil Bukhari, aku bertanya kepada Bukhari, "Kaifa kana badu amrik?" Bagaimana ceritanya awal kamu menuntut ilmu ini? Bagaimana awal ceritanya? Qala alhamtu hifdzal hadis. Aku diberi ilham oleh Allah Subhanahu taala senang untuk menghafal hadis, ya. Fil kutab, yaitu di TPA, ya, di tempat belajar beliau. Wa li asharasin, waktu itu aku masih umur 10 tahun, au aqal atau masih kurang. Kemudian, wa kharatu min al-kutab Kemudian aku tamak keluar dari TPA lo bahasa sekitarnya ya tempat belajar tuh Al-Qur'an beliau fajal tu akhtalif ilal dakhili wa jadi ada uh, belajar kepada para ulama-ulama ya ada seorang yang disebut oleh adakhili dini ghairihi faqala yawman fi ma yaqra jadi dia belajar kepada seorang guru dan dia membacakan sebuah sanad hadis yaitu mengacakan Sofyan an Abi Zubair Nah, jadi Imam Bukhari ini menghafal hadis bukan lafadznya saja, tapi sanat-sanatnya, rangkaian sanatnya bukan haf hafal juga oleh dia ya. Nah, ketika dia mendengar seorang gurunya mereka Sofyan an Abi Zubair anak Ibrahim, faqultu lahu, lalu aku tegur, aku beri koreksi. Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Nah, dia tahu bahwa Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Pantahara nih. Lalu agak kesal itu guru ya. Ini sok tahu ini anak kecil, masih umur 10 tahun gitu kan. Kemudian faqultu lahu irji ilal asl. Ya, lalu aku katakan coba lihat uh, asal maksudnya catatan atau uh, tulis kitab yang ditulis oleh gurunya atau riwayat aslinya. Pada kala dia kemudian masuk, oh, uh, ini masuk ke, uh, ke rumahnya atau melihat bukunya, fakar aja, fakar lali. Kepa ya gulam. Lalu dia tanya oleh guru tadi, bagaimana riwayatnya yang benar wahai uh, anak apa, anak kecil gitulah, ya? gulam anak muda gitulah. Kul tuhwa Zubair ibnu Adi. Jadi bukan Abu Zubair, tapi Zubair bin U Adi. Karena kalau dalam rawi-rawi hadis itu banyak yang nama mirip-mirip ya. Karena nama-nama ayahnya mirip, karena nama bapaknya mirip, karena namanya mirip, karena namanya mirip nama bapaknya beda. Nah di sini ini gurunya bukan An Abi Zubair, An Ibrahim. Bukhari menyebutkan bahwa Abu Zubair tidak akan Ibrahim. Yang benar itu adalah Zubair bin Adi An Ibrahim. Ya Zubair bin Adi An Ibrahim. al qalam minni wa asrahu. Kemudian dia ambil penaku oleh guru itu, kemudian dia perbaiki catatannya. Fakala sadakta. Lalu dia katakan benar engkau. Kala fakala lil Bukhari. Ba'adu Kemudian. Sebagian sahabat, sahabatnya berkata kepada Bukhari. Ibnu kam kunt. Ya. Waktu kamu mengoreksi gurumu itu kira-kira berapa umurmu? Ibnu ihda ah asyar sana. Waktu itu umurku sekitar 11 tahun. Kemudian kata Imam Bukhari. Ketika aku telah masuk imam umur 16 tahun. hafiz itu kitab Mubarak wa Waqi. Ah, kitab Abdul Abdullah Mubarak kitab Waqi. Ya, dan aku pahami berbagai penjelasan mereka. Kemudian aku keluar bersama ibuku dan saudaraku Ahmad ke Mekah. Ketika selesai haji, ya, raja akhi biha. Jadi uh, saudaranya dan ibunya kembali. Wa tuh tu hadis. Aku tinggal di Mekah untuk belajar. Kemudian umur 18 tahun, ja'altu asnafu ya sahaba wa tabi'in wa Ya, Wa aqawilahum. Kemudian aku setelah umur 18 tahun, aku mencoba menulis, mengumpulkan berbagai masalah-masalah yang diriwakan dari sahabat, para tabi'in, dan perkataan-perkataan mereka. wa ayam uh, Ubaidillah bin Musa. Itu katanya di waktu penguasa itu Ubaidillah bin Musa. Wasanatu kitab tarikh idhaka inda Nabi SAW. Dan waktu itu aku menulis kitabnya tarikh Al-Kabir itu dekat di, 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 dan kuburan Nabi Salam, Maksudnya di sini, di, di apa namanya, di Raudah. Filayali laili yaitu setiap malam-malam yang ter, uh, bulan terang ya. Kemudian wa ismun fi tarikh illa wa lahu Jadi tidak ada satu pun nama uh, di yang tercatat dalam tarikh kitab tarikh kabirnya itu ya. Ini tarikh kabir ini adalah biografi para ulama hadis. Jadi yuk. nah kecuali aku punya kisah illa anni karitu tatwilal kitab tetapi aku tidak mau kitab itu terlalu panjang akhirnya banyak yang tidak di, uh, disampaikan oleh kisah-kisahnya oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikh kabirnya. Baik. Kemudian uh, tidak ragukan bahwa Imam Bukhari melalang buana ke berbagai tempat baik Syam, Mesir, ya Hijaz ya Uh, daerah-daerah kemudian apalagi Basra, Kufa, ya Nisabur, Baghdad, ya 18 kali beliau ke Baghdad itu beliau selalu bertemu dengan Imam Ahmad. Nah, kemudian ya Imam Bukhari ini telah melalang buana untuk berbagai kota-kota Islam untuk mencari ilmu, ya uh, diantaranya mulai dari negerinya di Bukhara, kemudian uh, belajar dengan ulama-ulama di sana, kemudian daerah-daerah sekitarnya, kemudian pergi ke balah, balah daerah-daerah yang Moro, Warai, Wahra, Wanisabur. Jadi karena awal umur dah kalian sebut sana. Jadi waktu masuk ke Nai Sabur itu umurnya sekitar 15 tahun. Kal Hakim Nai Sabur, Bukhari Nai Sabur sana tis Jadi awal dia Bukhari itu masuk ke kota Nai Sabur belajar itu umur eh, pada tahun 209 Hijriah fil akhir sana khamsin wa miatin. Kemudian terakhir dia masuk lagi ke sabut tahu pada tahun 250. Pakau sasinin. Kemudian tinggal di sana 15 5 tahun. Ya, yuhad itu ala dawam mengajar di situ tentang hadis menyampaikan hadis. Kemudian juga perpindah ke Hijaz. Ya, masuk belajar di Mekah Madinah. Kemudian tinggal di Mekah Madinah dalam masa yang cukup panjang. Kemudian ya belajar juga ke Irak. Ya, Baghdad. Kufa, Basra, dan Syam, dan Mesk, ya di Maskus, Wahims dan Asqalan, dan seluruh ke Mesir ya. Nah kemudian eh khatib begadari menyebutkan rahala bil ilmi muhadisil amsar Imam Bukhari ini sebahkan dia menyebutkan ya uh, ada sekian guru ya uh, atau uh, puluhan ribu guru dia yang di pelajari uh, yang Imam Bukhari belajar bersama dia. Nanti akan disebutkan mungkin berapa jumlah gurunya dan murid-muridnya. Kemudian, uh, Afwan, uh, di sini sebutkan, uh, khatib tadi menyebutkan uh, di mana mau ini melalang buana, ya atau kita berkelana menuntut ilmu, berbagai para ahli-ahli hadis di berbagai kota Islam, di antara Khurasan ya dan Irak kemudian Hijaz dan Syam dan Mesir kata khatib beri. Afwan tadi saya sebutkan 18, 8, 8, 8 kali bukan 18 kali. Imam Bukhari menyebutkan dia masuk ke Baghdad sebanyak 8 kali. Berulang-ulang gitu ya. Ukul dzalika ujalis ya kullu dzalika ujalis Ahmad bin Hanbal dan dia langsung berguru pada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebanyak 8 kali dia ya, berulang-ulang datang ke Baghdad. Faqala li fi akhir ma wada'tuhu di akhir perjumpaan dengan Imam Ahmad ya akhir berjumpa dengan Imam Ahmad dia berkata kepada Imam Ahmad berkata kepada Imam Bukhari ya Abu Abdullah Jadi Imam Muhammad berkata kepada Imam Bukhari, "Tatrukul ilma wan nasa wa tasiru ila Khurasan." Ya. Engkau tinggalkan ini ulama-ulama dan ilmunya ketika dia keluar dari Baghdad. Baghdad kan kotanya ilmu ya, kota ilmu, ulama-ulama besar balik di sana. Engkau meninggalkan ilmu dan orang-orang alim di sini. Dan engkau pergi ke Khurasan kata kata Imam Ahmad. Kayak Imam Ahmad keberatan Imam apa Bukhari keluar dari Baghdad. Kemudian Imam Bukhari melakai itu aksar min alfi rojulin min ahli ilmi. Jadi beliau menyebutkan aku berjumpa dengan lebih daripada seribu orang ulama, ya dari Hijaz, Mekah, Madinah, Kufa, Basra, ya Baghdad, Syam, Mesir. Ya. Lakai tum keratin karena badakan. Jadi berulang-ulang ya beliau ya berkali-kali berjumpa dari waktu ke waktu, ya. Kemudian uh, wahum mutawafiruna aksar min siti sana. Jadi kata beliau, Uh, sekitar jalan menuntut ilmu beliau sekitar berapa? 46 tahun. Jadi kemudian beliau menyebutkan masuk ke Mesir, jual jazirah itu masing-masing dua kali beliau ke sana. Basra empat kali, ya. Kemudian eh uh, Wabi Hijaz awam itu enam tahun. Walau si kam dakal Kufa wa Baghdad. Aku nggak ingat berapa kali aku masuk Kufa dan Baghdad kata beliau. Wa arada rihla ila al-Yaman li yasma' min Abdul Razzaq San'ani. Dia pernah ingin untuk menuntut ilmu ke Yaman, ingin ketemu dengan Abdul Razzaq San'ani. Falam yuqaddir lahu dhalik, tapi enggak ditakdirkan. Kenapa? Karena waktu dia pergi berjumpa, mau pergi ke Yaman berjumpa Abdul Razzaq San'ani ini seorang ulama hadis ya. Qala Abu Al-Fadl Muhammad bin Al-Maqdisi qadim Al-Bukhari bi Baghdad sana 10 sana 10 wa 200. Wa azama al-mudhi ila Abdul Jadi disikisakan sini oleh Al Makdisi ya e, bahwa Bukhari itu masuk ke Baghdad pada tahun 210 Hijriah ya, dan ingin bertemu Abdul Razak ke Yaman. Lalu berjalannya bertemu dengan Yahya bin Ja'far e, Al Bingkandi ya. Pas takbarahu lalu ditanya, Pakualama mat Kemudian disebutkan Abdul Razak sudah meninggal. waktu ya, itu kan informasi sulit ya. Kemudian semua anu ya yamut. Kemudian tahu-tahu dia belum meninggal. Pasam ya Bukhari hadis Abu Makanya Abu Bukhari hanya mengambil hadis Abdul Razak melalui yaitu Yahya bin Ja'far tadi. Ini kisah dia bagaimana mengejar para ulama melalang buana, ya berkelana mencari ilmu. Kemudian uh, tadi sudah kita jelaskan bahwa Imam Bukhari punya guru lebih daripada seribu orang. Ya. Bahkan Imam Bukhari sendiri menyebutkan. Ya, Dia mengatakan katok tu al anfi wasama ini nafsan lay safihim ilah sahih hadis. Aku menulis mengumpulkan hadis-hadis itu dari 1080 orang, ya 1080 orang, ya tidak ada dia, kecuali di tengah mereka itu kecuali orang-orang yang ahli hadis sahih hadis. Kemudian juga uh, Imam Khairi menyatakan dakwah tu balah fasa an amli alehim di kuliman kata an, kuliman kata tu kuliman kata anhu. Falam tu alfa hadisin an alfi syekhin. Jadi juga Bukhari masukkan ketika aku masuk uh, ke Balakh, satu daerah Balah namanya. Lalu di sana para penuntut ilmu meminta agar aku mengimlakkan kepada mereka hadis-hadis. Maka aku imlakkan kepada mereka itu sekitar seribu hadis dari seribu syekh dari seribu orang gurunya. Ya. Kemudian Imam Bukhari tidak merakam semua hadis yang didengar dari gurunya, tetapi dia memilih ya, ya syekh yang dia pilih syekh-syekh yang yang sikoh ya, yang terpercaya. Kemudian uh, pernah dia ditanya dengan sebuah hadis, ya Aba Fulan Tarani Audalis, ya, pernah dia di, di, di apa di konfirmasi sebuah hadis kepada dia, apakah dia katakan wahai Aba Fulan, apakah engkau mengira aku ini suka tadlis tadlis itu adalah memberikan sebuah uh, riwayat atau hadis dengan ada sedikit apa nama perubahan dari nama rawi atau uh, apa namanya uh, Uh, ada ke gambaran yang tidak jelas dari uh, silsilah sananya. ana alaf hadis ya. Uh, ana ta alaf hadis rajulin li fihi nazar. Jadi dia mengatakan aku tinggalkan sekitar 10,000 hadis. Jadi setiap orang bagi orang-orang yang aku lihat dia itu tidak uh, fihi nazar. Jadi fihi nazar ini bahasa yang digunakan untuk melihat ada catatan pada hadisnya. Wa au akhtar minhu. Bahkan aku tinggalkan seperti dia itu ya uh, yang setiap ulama-ulama yang dilihat lafalannya lemah lah atau kemudian ada ada lain-lainnya catat daripada sanak sanaknya Tapi di antara gurunya yang masyhur, dia bahkan Imam Bukhari sangat menghormati ada Ali Al Madini. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan aku tidak merasa diriku sangat uh, apa namanya? Uh, apa namanya? nafsi indah ahadi illa inda Ali Madini. Aku tidak merasa diriku ini sangat kecil di sisi siapapun kecuali uh, di sisi Ali bin Al Madini ya Ali bin ini yang gurunya dan juga Imam Ahmad gurunya, Isha bin ya gurunya Hamnunain wa Fadlun. lain dari guru-gurunya yang masyhur ya, dari atba at tabiin. Ya, sebagian dari teman atba at tabiin. Dan kita di kamenci begitu banyak guru-guru Imam Bukhari dan kita lanjutkan ya. Eh uh, kemudian ini sudah delapan ya. Tingkatan-tingkatan Syekh Bukhari ini, Syekh Imam Bukhari memiliki tingkat-tingkat dalam gurunya. Yang pertama, man hadatu anit tabi'in. Jadi, dari ta abad tabi'in dia. Orang yang meruatkan dari tabi'in, itu ketemu seperti uh, Maki bin Ibrahim, wa Abi Asim an-Nabil, wa Fadab bin Dukain, agarihim. Kemudian, wa khusyu ha'ulah kulu minat tabi'in. Jadi, atba'at tabi'in. Kemudian, ya, man kana fi asri ha'ulah, lakin lamia sema'i minat sekat tabi'in. Jadi, orang yang semasa dengan mengikut tabi'in dari murid-murid tabi'in tetapi tidak bertemu dengan tabi'in tidak meriwayatkan hadis dari tabi'in jadi tersemasa dengan murid-murid tabi'in seperti Adam Nabi Abi Iyas, Sa'ib Nabi Abi Maryam dan lainnya kalau kita bicara tentang guru-guru banyak sekali ya tingkatan-tingkatan guru beliau kemudian bahkan apa namanya Asami min rawa anhu Muhammad bin Sa'id al-Bukhari min masyayikh yang mereka dalam jami' sahih jadi di antara nama-nama ini Uh, ada yang telah mengumpulkan kitab-kitab uh, yang menulis tentang guru-gurunya yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, itu Asami an Bukhari, ya fi jami Sahih. Ada kemudian juga uh, Muhammad Musa Munamandah juga mengarang kitab uh, Asami Masyah Imam Bukhari. Jadi yani kita kitab menulis tentang guru-guru Imam Bukhari. Ada pemurid muridnya Murid-muridnya kita tahu bahawa sebagian besar dari ashabu kutubus murid dari Imam Bukhari. Termasuk Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari. Ini ada keunikan sedikit ketika uh, Imam Bukhari ini yaitu difitnah oleh gurunya ya, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Uh, kemudian ini juga gurunya Imam Muslim nih, Yahya Az-Zuhli ini. Di ketika di Naisabur itu ketika orang menyambut ada kecemburuan ada tak sahasat sebagian ulama-ulama Naisabur di antaranya gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini. Yang ketika itu orang-orang fitnah Imam Bukhari, dan akhirnya banyak orang meninggalkan Imam Bukhari. Bahkan yang setia dengan Bukhari itu Imam Muslim. Dan ketika Imam Muslim ditegur oleh Muhammad Yahzuli, dan Imam Muslim malah meninggalkan ketika dia mendengar Yahya uh, Muhammad Yahzuli ber berbicara, membicarakan Imam Bukhari dalam majelisnya, menjelekkan Imam Bukhari dalam majelisnya, ya membicarakan Imam Bukhari, Imam Muslim langsung ngambil dan meninggalkan Muhammad Yahzuli dan dia belajar sama Imam Bukhari saja. Jadi Imam Muslim yaitu kitab Sahih setelah Ibu Bukhari itu adalah muridnya Imam Bukhari ya murid Imam Bukhari dan termasuk Imam Tirmizi, ya muridnya juga Imam Abu Khari. Taib. Kemudian ya uh, itu diantaranya uh, yang terkenal juga diantara mulia Muhammad Yusuf Al-Prabri uh, Prabri ini adalah uh, rawi kitab Sahih yang langsung dari Imam Bukhari yang uh, yang riwayatnya yang masyhur dari Imam Bukhari. Kemudian menjadi muridnya itu juga termasuk teman-temannya jadi murid Imam Bukhari seperti Abu Hatim Ar-Razi yang masyhur Abu Hatim Ar-Razi ulama jarh ta'dil, ta kemudian Abu Zur Ar-Razi ya, juga terkenal Abu Bakar bin Abi Asim, kemudian Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi dan lainnya. Kemudian di antara penghafal-hafal yang ulung juga menjadi murid Imam Bukhari adalah jadi untuk mengenal seseorang tadi inilah uh, satu faedah saya ingin sampaikan bagaimana manhaj memilih guru. Mari mahat mulai guru. Karena sering kita ya Ustaz, bagaimana kita tahu ini Ustaz ini sunnah atau Ustaz ini betul betul mengkuda man hat dalam belajarnya atau tidak? Yaitu dilihat dari gurunya. Maka oleh sebab itu para ulama ketika menyebutkan biografi para ulama-ulama hadisin selalu menyebutkan gurunya. Biar tahu di mana dia mendapat ilmu. Kemudian murid-muridnya. Jadi kehebatan seseorang tadi ke apa namanya menilai seorang tadi kebenaran pahamnya bisa dari sisi gurunya kemana dia belajar kalau dia belajar sama al-bid'ah ah, ini jelas nanti pemahaman pemahamannya akan kacau ya maka oleh sebab itu ini faedah kenapa harus sebutkan gurunya dilihat gurunya adalah ulama-ulama yang terkenal ulama yang akidah yang lurus ya makanya kita sebutkan dari Imam Bukhari siapa saya di gurunya bagaimana dia mendapatkan ilmu dan hadis itu tersebut kemudian murid-muridnya lihat juga di antara guru itu dia menilai seorang itu juga melihat muridnya muridnya yang yang terkenal seperti Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari jadi melihatkan bagaimana kedudukan Imam Bukhari sisi ilmunya lihat lagi muridnya kan gitu. Makanya di antara menilai seorang ini orang ini bagaimana ilmunya yang menghasilkan murid-murid yang 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 wah, apa namanya yang yang juga pintar-pintar uh, yang bagus-bagus itu yang yang alim. Nah, maka di antara muridnya itulah Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah juga ini uh, ulama hadis juga punya sahih Ibnu Khuzaimah dan ini di antara ulama uh, dihitung dari ulama Syafi'i, kemudian Abdurrahman An-Nasa'i, Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i ya. Kemudian Ahmad bin Salama an Abu Isa Tirmizi, Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi, ini murid Imam Bukhari juga dan lainnya. Ibnu Abi Dunya yang masyhur juga ya. Nah, kemudian Imam al baghawi ya. Kemudian berapa ulama Husain Al-Qabbani, Yaqub bin Yusuf, uh, kemudian juga Abdul Qasim al baghawi dan berapa ulama-ulama lainnya. Ini di antara murid-muridnya Imam Abu Khari. Baik. Uh, Imam Nawawi menyebutkan ya, ingin menyebutkan berapa murid Imam Bukhari nggak akan terhitung bahkan dalam satu majelis puluhan ribu hadir dalam majelis hadis ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, datang ke Bukhara, itu puluhan ribu orang datang belajar kepada Imam Bukhari. Jadi tidak terhitung banyak muridnya. Gitu. Adapun kitab-kitab karangannya, sudah kita sebutkan tadi diantaranya, yaitu uh, <coughs> Sahih Bukhari yang jelas ya, Al Jami' Sahih. Kemudian uh, ini masyhur kita beliau ini ya, yang tadi sudah kita sebutkan bagaimana proses beliau menulis dan beliau menulis ini adalah kita kita berada di uh, di majlis uh, satu kali ya, sebab um, dia menulis ini apa? Jadi Imam Bukhari menyebutkan kuntu inda ishab Nurahuya Aku waktu belajar ya di majlis ishab ya Uh, dalam suatu riwayat ada orang ya temannya atau atau mungkin guru lain atau Isab Noroya sendiri yang berkata kalau sebagai riwayat ada menyebutkan ada seseorang berkata seandainya kalian mau mengumpulkan hadis yang yang simpul gitu yang yang ringkas-ringkas dalam sahih hadis -sahih semua mengumpul semua hadis, -hadis sahih semua ya mukhtasaran yuk tidak panjang gitu ya kitab mukhtasar Nah, ada yang menyebutkan ini perkataan Isa bin ini. Lau ja'altum ya. Jadi sebuah ide. Nah, ini juga faedah lain. Jangan sungkan-sungkan menyampaikan ide di kapan pun di mana pun. Belum tahu ide antum itu ditangkap oleh seseorang lalu dia lakukan antum dapat pahala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya al Orang yang menunjukkan sebuah kebaikan lalu nanti pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Bayangkan kalau ini adalah ungkapan Isab Narahuya kepada murid-muridnya. Siapa di antara kalian yang siap mengumpulkan hadis-hadis yang ringkas ya dalam suatu kitab yang ringkas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu Imam Bukhari mengatakan lalu rencana itu jatuh dalam hatiku. Rencana itu jatuh dalam hatiku. Ini juga seorang murid endaknya ya jangan mele mensepelekan usulan guru-gurunya. Ya di sini ada faedah bagaimana seorang guru memberikan ide-ide kepada murid, kemudian juga murid bagaimana juga menangkap ide seorang guru, ya kan? Subhanallah. Jadi memang kalau kita melihat bagaimana para ulama belajar dahulu ya, belajar bukan sekedar datang ya, kemudian selfie-selfie, kemudian cerita kiri kanan, habis itu makan-makan, habis ngaji makan ke uh, sinaguru, tidak begitu. Ya, ini kadang-kadang ilmu kita perlu di, 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 agak diperbaiki lah. Ya, perbaiki lagi bagaimana kondisi kita belajar, benar-benar belajar dengan serius. Ya, fokus. Maka, sebab beliau menulis uh, apa namanya uh, sahihnya ini, yang itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ini itu ada gara-gara diungkapkan oleh seorang gurunya. Nah, ini bayangkan pahala itu. Pahala yang dapat oleh seseorang mengatakan tadi, ya baik guru Islam Nurahuya atau lainnya mengatakan hal itu, tapi yang jelas orang yang mengeluarkan ide ini pasti sudah dapat pahala karena itu bekat idenya datang pikiran itu, ya sehingga dilakukan oleh Imam Bukhari. Subhanallah. Kemudian juga kita lihat bagaimana seorang murid yang cerdas langsung menangkap ide dari seorang guru dan dia lakukan. Nah. Kemudian, kemudian sebuah fihi Bukhari Hawali jadi dalam Sahih Bukhari terkumpul sekitar hadis 7.593 hadis. Ya. Sebenarnya yang dihitung oleh menurut hitungan Muhammad Fuad bin Abdul Baki. Baik. Dan kemudian ikhtar Imam Bukhari min baini situmi hadis. Jadi hadis yang 7.593 hadis ini itu di diintisarikan oleh Imam Bukhari dari sekitar berapa? Uh, alfin. 600 ribu hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari itu di, disarikan oleh beliau. Bukan berarti beliau mengatakan semua hadis sahih dalam Sahih Bukhari tidak. Cuma beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih ya yang yang jami dalam kitab yang ringkas itu maksudnya. Jadi jangan pula dikatakan kalau nggak Sahih Bukhari nggak sahih Enggak. Bukan berarti Imam sahih Bukhari, Imam Bukhari mengumpulkan semua hadis sahih dalam kitabnya. Tapi yang dilakukan Bukhari adalah semua hadis dalam kitabnya hadis sahih. Tapi bukan berarti semua hadis sahih hanya dalam sahih Bukhari, bukan begitu maksudnya. Karena ada juga kadang-kadang orang mengatakan, oh itu bukan hadis Bukhari. Nah, hadis sahih itu bukan hanya sahih Bukhari saja. Tapi semua hadis dalam sahih Bukhari itu sahih, iya. Tapi apakah hadis sahih itu hanya dalam sahih Bukhari saja? Tidak. Ini perlu dipahami oleh kita, ya. Ini juga jangan sampai salah nanti ada orang-orang kadang-kadang, oh itu kan Tirmizi, itu kan oh, tidak sahih Bukhari, ya. Hadis sahih itu bukan hanya dalam Sahih Bukhari saja. Hadis sahih itu dapat dalam banyak kitab-kitab ulama. Tetapi yang dimaksud para ulama, semua hadis dalam Sahih Bukhari itu adalah sepakat ulama adalah hadis sahih. Walaupun ada 10 ada sekitar itu ada yang ada uh, sebagian ulama mencoba mengkritik ya. Dan tidak pula-pula pun -pula mendengar pada baru ini ada orang-orang mencoba me menganggap Sahih Bukhari itu tidak valid kesahihan semacam itu adalah orang-orang yang tidak punya kerjaan dan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana syarat-syarat yang yang begitu uh, apa namanya? sangat kuatnya ditentukan oleh Bukhari untuk memasukkan sebuah hadis ke dalam kitab sahihnya itu. Ini dalam kesempatan lain mungkin akan dibahas oleh para ustaz-ustaz lain insyaallah ya bagaimana Imam Bukhari memilih apa syarat hadis yang bisa dimasukkan dalam hadis itu. Salah satu syarat mutlak yang di, yang dilakukan oleh Bukhari untuk masukkan hadis ke dalam sahihnya itu adalah yaitu dengan al mu'asarah wa -mu wal itu. Maksudnya apa? Jadi gurunya itu bukan sekedar satu masa saja. Tapi gurunya dan pasti murid itu merewetkan langsung dari gurunya. Jadi memang ketemu dan memang belajar. Jadi itu salah tidak cukup dengan semasa saja, tapi harus ada benar-benar liqa Pertemu dan belajar itu di sana itu salah ke apa syarat syarat hadis yang mutlak. Kalau Imam Bukhari Muslim satu syaratnya lebih kurang dari Bukhari itu di sini dia hanya mencukupkan al-muasara. Kalau sudah itu masa berarti mereka ketemu dan belajar. Nah itu. Baik, berikutnya ini tentang Sahih Bukhari sedikit kita sebutkan di situ ya. Dan tadi sudah kita sebutkan bagaimana Imam Bukhari memilih-milih hadis itu ya. Beliau sangat hati-hati dalam memasukkan riwayat yang akan kebebatukan dalam syarat Sahih Bukhari itu. Jadi, maka kita sebutkan Imam Bukhari punya kita namanya Adam Mufrad. Nah, Adam Mufrad ini Imam Bukhari berbeda syaratnya dengan Sahih Bukhari ini. Jadi tidak dikatakan semua hadis yang dilakukan Bukhari adalah sahih. Tidak begitu maksudnya. Jangan salah paham lagi. Yang dimaksud semua hadis dalam Sahih Bukhari sahih. Tapi bukan semua hadis yang dalam Bukhari itu sahih. Karena dalam eh, Bukhari bukan hanya dalam sahih saja merupakan termasuk dalam tarikh kabir juga dalam adab mufrad. Nah, dalam adab mufrad ini sebagian hadisnya ada yang lemah, ada mufrad itu, ya. Nah. Jadi ada mufrad itu kita membukhari tidak mensyaratkan hadis yang beliau sebutkan dalam ada mufrad itu seperti syarat beliau masukkan hadis dalam sahih Bukhari, Bukhari dalam sahih beliau. Nah. Kemudian uh, beliau menyebutkan di sini jadi ya, beliau menyebutkan ayyaku namu asr liman yarwi anu jadi syarat rawi yang mereka harus satu masa dan mendengar langsung ya istara taru'ya was sama' jadi melihat dan ketemu mendengar ya kemudian wujub itisal itisal bi thiqa ya thiqa adil dabat itqan wara ini syarat-syarat Imam Bukhari. Baik. Kemudian al mu'arikhun an bukhari lama fara min tasnif kitab adil min kibar akabir ulama asrihi. Jadi setelah Imam Bukhari selesai menulis kitabnya ini, nah ini juga motori motori ini yang perlu juga sebagai kita untuk menulis kitab-kitab para talabul ilmi ya. Kita kalau bisa ya diperiksakan dulu sama teman-teman kita yang punya ilmu, yang bisa mereaksi tulisan-tulisan kita. Ini di antara satu faedah. Jadi Imam Bukhari, sebagaimana Imam Malik menulis muwatta, Imam Malik menulis muwatta itu juga memeriksakan me, kita kita kepada ulama-ulama. Ya, di, silakan dibaca para ulama. Karena para ulama mendapatkan kitab yang sangat bagus. Nah, Imam Bukhari juga begitu. Setelah selesai, ya dalam masa 16 tahun beliau mengumpulkan hadis itu, kemudian beliau juga setelah selesai beliau meriksakan kita kitab pada guru-guru di antara Imam Ahmad, Ali Madini, Yahya bin wa syahidu bi sihhati ma fihi min hadis ulama ulama jibal ini yang ulama ulama yang besar ini imam ahmad yahya bin ma'in ali madini itu mengatakan in semua hadis hadis ini di mereka akui sahihnya dalam kitab yang telah dikumpulkan imam uh, bukhari tersebut jadi ini uh, manhaj imam bukhari bukan Sahih menurut Bukhari saja sebetulnya hadis itu. Bahkan bisa kata-katakan kalau Imam Ahmad sudah baca, ya dini sudah baca, ya Hanumain sudah baca. Berarti itu sebetulnya kita bisa katakan hadis ini disahihkan juga oleh mereka. Kan gitu. Karena mereka telah memeriksa kitab Imam Sahih Bukhari tersebut dan mereka syahidul au bisa timafi minal hadis. Yang semua mereka mengakui hadis yang terdapat dalam sahih. Ya. Kemudian diantara disebutkan bahwa Abu Ja'far Al-Uqayli berkata, "Lama alaf al-Bukhari kitabahu fi sahih al-hadis, ala Ali madi'ni, wa Ma'in wa Ahmad Muhammad Jadi takala Imam Bukhari menulis kitab sahihnya, yaitu Imam Bukhari ini memeriksakan kitabnya itu kepada Ali Madini, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad dan lain-lainnya, pamtahanuhu. Lalu mereka mencoba menguji Imam Bukhari. Pakal lamahum, lalu dijawab oleh Imam Bukhari, qala lahu kitabuka sahih ila arba'ah hadis. Jadi di antara mereka ada yang mengatakan kitab ini hadisnya semua sahih kecuali empat hadis saja. Nah, qala al-qail wa qalu al-bukhari wa hiya Sebetulnya yang benar pendapat yang empat Empat hadis yang menjadi catat oleh para ulama itu yang tidak sahih sebetulnya kata Uqaili, ya ini juga ulama hadis yang menulis biografi tentang ulama-ulama hadis ya. Ya, ada kitabnya Uqaili menulis kitab namanya Ad-Du'afa, orang-orang yang lemah riwayatnya. Nah, dia berkata, sebetulnya empat hadis itu al qawlu fiha yang benar pendapatnya adalah pendapat Bukhari tentang kesahihan hadis itu ya. Summa talaqat al-umma ba'dahum biqabul bi'tibar asal kutub ba'da al-Quran al-Karim. Kemudian kitab Imam Bukhari itu ya uh, dia akui oleh para ulama, diterima oleh para umat dalam kitab yang sahih setelah Al-Quran, yang paling sahih setelah Al-Quran. Wa aqbal ulama ala kitab al-Jami' sama ulama ya apa nama menerima apa nama yang pelajarinya, mensyarahnya ya. Oleh sebab itu berkata Muhammad Yusuf an Al, Al Banuri mengatakan ada hal fi fika sama balaga aqsal kabul wal sana di mana kitab Sahih Bukhari ini itu melalang buana ke mana mana dikaji di mana mana yang menjadikan kitab yang uh, sangat digantungi pola ulama untuk dikaji dan disyarah yang tidak sedikit syarah ya tapi syarah yang termasuk dari Syarah Bukhari ini uh, itu di antaranya Fatul Bari kemudian juga uh, Umdatul Qari ya dan berapa syarah-syarah lainnya. baik Kemudian uh, itu diantara tentang pengenalan kitab Sahih beliau Sidik Ilas ya. Uh, kalau kita ingin cerita juga tentang bagaimana kehebatan hafalan Imam Bukhari ini diceritakan oleh Khatib Baghdadi dan para ulama dan Ibn Kathir juga menyebutkan beliau ini diuji oleh para ulama setiap datang ke beberapa kota di antaranya pernah di Baghdad. Yaitu 10 ulama ada 100 hadis 100 hadis diacak oleh ulama Baghdad. Mereka ingin menguji hafalan Imam Bukhari ini. Ya, 100 hadis diacak. Sanatnya, matanya dibolak-balik, sanatnya dibolak-balik, kemudian dicampur aduk, hadis Syam dimasukkan ke Mesir, Mesir ibu ke Madinah. Jadi 10 hadis masing-masing ada 10 ulama mengacak 10 hadis. Jadi hadis 100 hadis ini mereka bagi 10 hadis masing-masing 10 ulama memegang 10 hadis. Lalu ketika Imam Bukhari datang diuji. Ya, ingin mereka menguji ini, menguji Imam Bukhari apakah Bukhari ini hafalan kuat atau tidak. Mulai dari satu orang menyemacakan 10 hadis kata Imam Bukhari la alam hadal hadis. Uh, kemudian ada lagi uh, yang kedua, yang ketiga sampai 10 orang semua semua Imam Bukhari semua Imam Bukhari mengatakan hadis-hadis yang mereka bacakan tidak diketahui oleh Imam Bukhari. Lalu ulama menjelaskan bukan berarti Imam Bukhari tidak tahu sama kalau orang tidak punya ilmu hadis dia akan katakan oh Imam Bukhari ini nggak punya hafalan gak punya. bukan begitu maksudnya hadis-hadis yang kalian bacakan saya tidak temukan sanatnya begitu atau saya tidak temukan sanatnya begitu dan matanya begitu itu maksud Imam Bukhari itu nggak pernah saya kenal hadis ini lalu setelah itu Imam Bukhari mengemana Imam Bukhari mencoba mengurai hadis yang seratus tadi, beliau pindahkan sanat ini ke matan ini, matan ini, beliau temukan matan masing-masing dengan sanat masing-masing. Kata Bukhari, hadis kamu yang kamu bacakan tadi, itu sanatnya dibaca oleh Fulan Ini sanatnya begini. Hadis yang kamu bacakan tadi, sanatnya dibawakan oleh Fulan Sanat hadis itu, ini matanya dibacakan oleh pulan. Dikumpulkan oleh, kembali ke oleh Bukhari, semua hadis yang diacak seratus tadi, ke sanat masing-masing, ke matanya masing-masing. ya Sehingga kempul hadis itu sebagai rakyat yang benar akhirnya di situ di antara ulama tadi sangat kagum dengan Imam Bukhari tentang hafalan Imam Bukhari tersebut. Ini betul-betul ahli. 100 hadis diuji, ya, diacak sanad matanya oleh, oleh ulama 10 orang ini. Kemudian juga pernah diuji oleh Bukhara Imam Nukatir dalam dalam juga menceritakan beliau diuji di antara di ada ratusan ulama menguji beliau di pernah di Bukhara disebutkan oleh Imam Nukatir ya dalam tarikhnya uh, jadi beliau ini karena sekian masyhurnya hafalannya, ya setiap kota itu kadang-kadang mencoba mengujinya. Yang paling masyhur riwayatnya menguji beliau adalah tentang riwayat tadi yang sebuah kali dari beliau dicoba dites hafalannya oleh uh, 10 orang ulama dengan mengacak 100 hadis. Baik. Kemudian kitab lain ada Mufrad, ini kitab yang bicara tentang akhlak, ya. Hadis-hadis berbicara tentang akhlak. Jadi kitab ada Mufrad. Kemudian uh, Tadi yang kita sebut raful yadain fi salah. Ini kuratul ainain bi yadain fi Jadi ini beliau membicara tentang uh, yaitu riwayat hadis yang bicarakan tentang boleh mengangkat dua tangan dalam salat adalah sunnah yang uh, yang ditetapkan itu maksudnya. Kemudian juga kita beliau qira'ah khalfal imam, ya. Ini juga beliau membantah syubah syubhat dengan orang yang tentang baca di macam imam, teman baca, dan baca, dan baca Uh, dan bantahan terhadap orang-orang yang menyanggah hal tersebut. Kemudian uh, tarikh tadi yang sudah kita bahas tarikh al kabir itu kita beliau yang kemudian dari tarikh al sawat kemudian juga tarikh as-saghir, ini tarikh-tarikh -tari karangan dari uh, Imam Bukhari karang-karang dari Imam Bukhari kemudian ada afa al sagir ya tetapi yang termasyhur kita kita beliau tadi yang sebutkan al kara al fal imam rafu al yadin ya kemudian juga ada mufrad kemudian tarikh kabir karena sahih Imam Bukhari. Ini di antara uh, apa namanya? karang-karangan yang masyhur. kemudian yang masuk lagi afwa dalam akidah yaitu uh, af'al ibad. Khalqu af'al ibad ini adalah jawaban terhadap tuduhan beliau dalam masalah akidah dan beliau jawab di sana. Bagi kalau orang ada baru-baru ini juga sempat viral ada orang mencoba mengatakan Imam Bukhari mentakwil masalah wajah. Ya, sebetulnya itu tidak ditawil Imam Bukhari dalam ayat Al-Qasas dan lainnya yang mereka sebar itu viralkan akan tetapi itu orang yang memahami maksud dari ungkapan Bukhari itu yang keliru. Dan kalau ingin tahu tentang akidah Bukhari bisa dibaca kitab Tauhid di akhir kitab Sahih Bukhari atau kitab Khalful Ibad. Di situ belum membantah akidah Asy'ariyah, membantah akidah-akidah yang lainnya. Ya. Karena beliau itu menimani semua sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan dengan Allah Subhanahu wa taala eh, semua sifat, Allah SWT tetap dengan menyupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi beliau mengingkari itu mazhab Jahmiyah, mazhab ya beliau bantah dalam kitab Khalful uh, Af'al Ibad. Taip. Kemudian uh, itu di antara kitab-kitab yang beliau tulis. Ya. Apakah mazhab fikih Imam Bukhari? Nah, ini juga banyak para ulama mengatakan Imam Bukhari itu tidak memiliki madhab tersendiri mazhab al-hadis karena dalam madhab dalam memahami nusus alma ini fikir, para mustahidin yang masyhur ada empat, walaupun ada madhab, -madhab lainnya sebetulnya, tapi yang masyhur adalah madhab imam, imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan imam madhabnya pengikut dari Imam Ahmad. Tapi ada lagi mazhab muhadithin namanya, fiqh sunnah yang paling Di antara Imam Bukhari ada juga yang mengatakan Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Imam Bukhari Hanabila ada pula yang mengatakan Imam Bukhari Syafi'i ya 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 ini di antara atau kemudian juga mengatakan para ulama yang mengatakan ada Imam Bukhari adalah mustahid mustaqil jadi mustahid mutlak karena beliau dalam kitab-kitab sahihnya banyak sekali ijtihad sihat beliau istimba istimataat beliau yang yang luar biasa ya maka para ulama mengatakan bahwa beliau adalah apa namanya seorang ulama yang sampai pada tingkat mustahid mutlak ya beliau memang berhak menjadi mustahid mutlak kerana beliau menguasai sunnah yang begitu luas ya dengan ilmu yang yang begitu tinggi kemudian malah sebab itu uh, para ulama-ulama yang beranggapan bahawa imam apa namanya uh, bahawa imam bukhari ini adalah mustahid mutlak adalah uh, diungkapkan oleh para ulama-ulama di antara imam zahabi ya Kemudian juga uh, Syekh Islam Tamiyah, kemudian para ulama muasirin seperti Syekh dan lainnya mengatakan bahwa Imam uh, Al-Bukhari adalah mukhan ulama yang memiliki kemampuan untuk beristirahat mutlak. Bahkan uh, Isa Nuruyab bisa mengatakan kalau seandainya Muhammad bin seandainya Imam Bukhari hidup di zaman Hasan, di zaman tabi'in, ialah eh, ilai, sungguh orang akan butuh kepadanya, maksudnya akan belajar kepadanya karena lima arifati bil hadis wal fiqh. Karena begitu dalam ilmunya tentang hadis dan dan fiqh. Kemudian juga Qutaibah bin Sa'id mengatakan juga ya, ini di antara guru-guru beliau ya. jelas fuqaha wal wal obat zuhad. Jadi aku pernah berjumpa dengan para ahli fikih, fuqaha, para ahli ibadah ada orang-orang zuhud. itu mundu aqiltu mislam Muhammad ini aku tidak pernah melihat sejak aku kenal Muhammad bin Masil ini Imam Bukhari yaitu pi zamanihi ka Umar bin Sahabah. Jadi Imam Bukhari itu di zamannya seperti Umar di zaman sahabat kata Qutaibah bin Sa'id ya. Kemudian Muhammad bin Abi Hatim eh, anak Ibnu Amir sami tu hashim bin Abdullah baqul qala li Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Al-Madini. Muhammad bin Ismail ini Imam Bukhari afqaz andana wa afsar min Ibnu Hanbal. Bahkan mereka mengatakan Imam Bukhari itu adalah orang yang lebih faqih ya dan lebih paham bahkan daripada Imam Ahmad kata uh, Mus'ab ya Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Al-Madini Kemudian banyak sekali pujian pujian ulama tentang keilmuan Imam Bukhari ini Kemudian a uh, sifatu khalqiyah Imam Bukhari terkenal dengan sangat orangnya sangat pemurah sangat pemurah ini disebutkan bahwa beliau banyak harta-harta beliau yang ditinggalkan oleh orang tua beliau sebelumnya itu beliau infakkan untuk membiayai para talabul ilmi. Jadi beliau juga orang yang sangat warok bahkan beliau tidak mau sedikit pun memakan hal-hal yang syubhat ya. Kemudian ibadah beliau, beliau adalah yang sangat khusyuk dalam salatnya ya, dalam banyak beribadah ya memang ini yang harus dilakukan oleh para talabul ilmi para duat ya di samping berilmu juga uh, memperbanyak ibadah yang luar biasa ya. di mana disebutkan Imam Bukhari adalah abi dan mukathiran syadid dan khusyuk fi salatih sangat khusyuk dalam salatnya pada suatu hari dia uh, solat. salat ya uh, wa ilahi syaghilun tidak pernah ada yang membuatnya tidak apa namanya memalingkan dia dari salatnya atau mengganggunya kemudian uh, Ya, pernah dia sedang salat Disebutkan di sini, digigit oleh uh, zambur. Zambur ini kalau kita mungkin kalian jengkil ya, kalian jengking. Uh, dan beliau tidak merasa, kecuali setelah selesai sholat. Demikian khususnya beliau dalam sholatnya. Bahkan sahabatnya bertanya, kenapa engkau tidak merasa tadi? Dia mengatakan, aku sedang membaca surat, yang surat itu sangat aku sedang, -sedang, apa namanya, sedang asyik memahaminya, sehingga dia tidak merasakan apa yang um, dia alami ketika disengat oleh kelenjing tersebut. Okay, maka disebutkan oleh dia, Pakualah kuntu fi suratin ahbab an atama. Aku membaca surat yang aku ingin mentamatkannya atau menyelesaikannya. Baik. Kemudian Imam Bukhari juga disebutkan bahwa hampir setiap hari Ramadan, kalau bulan Ramadan, bahkan setiap hari beliau bisa khatam Al-Quran. Ya. Demikian memang berbeda sekali ya. Berkatakan, uh, as menyebutkan, Al-Bukhari yakhtim Al-Quran, Kula yaumin naharan wa yaqra fil lail sahar. Jadi disebutkan di sini, hampir setiap hari Imam Bukhari itu khatam Al-Quran, ya, subhanallah. Ya, di sini ibadah-ibadah yang luar biasa, lakukan para ulama, mereka bukan hanya sekedar ilmu saja. Kemudian uh, waroknya luar biasa ya, uh, Imam Bukhari ini di mana sangat hati-hati dalam setiap harta yang mau diambil, harta yang mau dimakan, ya uh, tidak mau yang mengambil perkara-perkara yang ada dalam syubhat. Jadi syubhat meninggalkan syubhat adalah sikap warok yang harus dimiliki oleh seseorang dalam beragama dalam kehidupannya ini. Ya masih panjang sebetulnya waktu si kita. Kisah terakhir yang ingin kita sebutkan tadi kisah fitnah beliau adalah ketika beliau divina oleh gurunya di Naisabur Muhammad bin Yahya Zuhli dituduh mengatakan Al-Quran itu adalah lafat makhluk. Ya. Uh, lafdzul quran makhluk dituduh demikian padahal Imam Bukhari bukan maksudnya adalah lafaz yang uh, 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 ketika makhluk membaca Al-Qur'an itu ada suara makhluk suara makhluk itu yang dimaksud Imam Bukhari jadi ya, perbuatan makhluk itu perbuatan makhluk adalah makhluk itu yang bu bukan maksudnya adalah yang dilafatkan oleh Al-Qur'an karena Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an lafdzil bil uh, Qur'an makhluk itu adalah Jahmi kata Imam Ahmad nah penafsir Imam Ahmad ini dibawa ke dalam ungkapan Bukhari yang dipelintir oleh orang-orang, sehingga akhirnya Imam Bukhari dikucilkan gara-gara dianggap menyelisihi akidah alusional jemaah. Lalu inilah yang menyebabkan beliau mengarang kitab beliau, khaku Afal Ibad, yaitu makhluknya perbuatan makhluk. ya Kemudian setelah itu, setelah beliau uh, dikucilkan, beliau pindah ke Bukhara. Di Bukhara ini, beliau diminta oleh uh, gubernur atau pemimpinnya untuk mengajarkan hadis-hadis ke anaknya ke rumahnya. Tapi Imam Bukhari enggan. Saya tidak mau ilmu itu didatangi, itu maksudnya. Tapi Imam Bukhari tidak mau membawa hadis-hadisnya untuk ke tempat, untuk apa nama? Mengajar secara khusus di rumah orang-orang tertentu saja. Imam Bukhari menyebutkan bahwa majelis saya terbuka untuk siapapun saja. Nah, atas keberatannya itu, kayaknya pemimpinnya ini agak sedikit kecewa, ya. Akhirnya setelah itu datang pula kabar dari. Uh, Muhammad bin Yazuli tentang fitnah ini sampai kepada dia dan akhirnya Imam uh, Bukhari juga diusir dari Bukhara kemudian dia pindah uh, kepada satu tempat dekat dari Bukhara juga ya kemudian uh, setelah itu uh, beliau sakit dan pada meninggal pada uh, yaitu tanggal 1 Syawal yaitu saat hari raya Idul Fitri tahun 256 Hijriah ya sebelau disalatkan setelah zuhur, salatnya dikuburkan setelah zuhur. Jadi itulah kisah singkat dari Imam Bukhari uh, di mana beliau wafat pada tanggal 1 Syawal uh, tahun 250 Hijriah eh uh, di uh, Samarkand ya. Dari Samarkand daerah yang berdekatan dengan uh, daerah beliau tempat beliau itu di Bukhara. pujian pujang ulama sangat banyak kepada beliau ya tidak mungkin kita bahas lagi karena waktu yang batasi, Demikian sekarang kita kembalikan kepada Al kita dari studio dua Cilensi. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum Jazakallahu Khairan. Terima kasih atas nasihat serta ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menimpakan taufik dan dimudahkan kita bisa memahami serta mengamalkan ilmu tersebut. Baik, ikhwad al-islam, bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan ini dan bertanya seputar kajian yang telah disampaikan oleh beliau, silahkan bisa menggunakan waktu untuk bertanya di 02. Untuk pesan singkat, kami bacakan: Assalamualaikum dari hamba Allah yang bertanya, "Assalamualaikum, Ustadz, dari penjelasan Ustadz tadi, di mana Imam Bukhari..." Uh, pernah mendapatkan fitnah yang cukup besar sehingga beliau sampai pindah dari tempat satu ke yang lainnya. Nah, bagaimana saat itu murid-murid beliau? Apakah memang sudah ada tidak ada orang atau murid-murid beliau yang membela Imam Bukhari sehingga beliau masih tetap berdakwah di daerah tersebut? Silakan Ustaz sebetulnya Imam Bukhari ketika dapat fitnah di Naisabur itu beliau tetap uh, bersabar berapa waktu ya Namun karena kondisi uh, beliau melihat tidak kondusif, uh, akhirnya beliau uh, berpindah ke negerinya ke Bukhara Nah, sana juga beliau menyampaikan hadis Jadi sebelum itu orang-orang uh, sudah banyak belajar sama beliau ya Sudah ratusan ribu yang belajar di Naisabur itu di akhir-akhir masa beliau di Naisabur Karena Imam Bukhari semakin majlisnya, semakin ramai Majlis semakin ramai Ya sehingga uh, para ulama-ulama lain merasa sepi kajian-kajiannya karena orang banyak lebih banyak belajar kayak Imam Bukhari disamping kepintarannya kemudian ya uh, ulu isnadnya, tingginya sanad beliau bawa, seterusnya banyak guru beliau ya. Nah, karena memang Imam Bukhari sangat terkenal sekali saat itu sehingga menimbulkan adanya rasa uh, apa namanya uh, hasad dari sebagian orang kepada beliau. Ini yang menyebabkan beliau. Dan akhirnya beliau karena melihat seperti itu Beliau pindah dan kadang-kadang murid-murid beliau juga ada yang ikut bersama beliau termasuk uh, Imam Muslim memenya ikut ya. Dan bersama beliau ya di masa waktu di Naisabur itu ya beliau Imam Muslim tetap setia belajar dengan Imam Al-Bukhari. Jadi kemudian uh, walaupun banyak murid-muridnya beliau memang melihat kondis tidak kondusifnya hal tersebut beliau berpindah aja ke Bukhara. Di sana Bukhara juga Orang juga belajar ratusan ribu orang juga belajar sama beliau ramai majelis dan dari akhir-akhirnya ini tadi kita meringkas saja ya bagaimana kondisi beliau di Bukhara, kondisi beliau di Sabur kita tidak merinci padahal beliau punya majelis yang luar biasa jumlah orang hadir dari majelis beliau itu ya cuman di akhir-akhir setelah semakin waktu berjalan ya ada kondisi-kondisi yang tidak membuat beliau tidak nyaman untuk di situ ada yang kondisi membuat beliau tidak nyaman akhirnya beliau pindah ke Bukhara di Bukhara beliau dalam waktu yang cukup lama juga mengajar kemudian juga terjadi kondisi yang tadi disebutkan uh, di mana uh, apa namanya uh, uh, gubernurnya atau bupatinya di sana uh, atau pemimpin di sana itu tidak menyukai beliau dan akhirnya beliau diusir dan beliau pindah ke tempat yang lain. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diberikan penjelasan, Ustadz, bagaimana dengan cerita yang mengkisahkan bahwasanya Imam Bukhari pernah membuang 10.000 dinar yang beliau miliki ke lautan demi untuk menjaga kredibilitas sebagai perawi hadis apakah cerita ini benar atau tidak? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Silahkan. Uh, Allahu alam. Afwan, anak lupa yang kisah ini. Ya sudah lama. Apakah itu bagi Bukhari atau uh, cerita untuk salah seorang ulama? Uh, kalau nggak salah itu cerita bukan Bukhari, cerita ulama lain kalau nggak salah. Wallahu alam. Saya saat mem mengulang kembali membaca-baca maklumat tentang Imam Bukhari dalam Uh, dari kemarin, ya, belum saya temukan kisah itu. Tidak ada ulama membahas kisah itu tentang uh, yang panjang saya baca kitab yang saya baca, tidak menyebutkan kisah itu di dalam terjemahan ibu Bukhari Wallahu aalami Nah, Ustadz terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan masuk ke via ya, telepon. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan siapa? Uh, iya, Ustaz Ari dengan ibu jemaah di Bandung. Uh, iya, silakan ibu. Uh, iya. Uh, terima kasih uh, apa pembahasan-pembahasan ini. Tapi ibu uh, agak penasaran nih nggak mau ikuti dari awal. Mm -hmm. Sedangkan judulnya itu kan silsilah biografi tentang uh, Imam Bukhari ya. Yeah. Selalu kalau ibu melihat membaca ada di buku ada uh, Imam Bukhari dan Muslim. Mm -hmm. Imam Bukhari ya. Yeah. <coughs> nah pertanyaannya gini, kan itu judulnya juga cuma silsilah ya. Boleh tidak eh, Pak Ustadz Dr. Ali Musri yang terhormat mohonlah disingkatkan silsilah Imam Buhari itu siapa? Lalu punya istri berapa, anak berapa, ya. lahir di mana, domisilinya ya. di mana dan wafatnya di mana? Sebagai ya. ilmuwan perhadisan, terima kasih Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bisa disimak Ustaz, mohon maaf karena Ibu tadi tidak menyimak dari awal Sehingga mungkin terluput dari penjelasan Ustaz berkaitan dengan uh, kisah Imam Bukhari ini Silahkan Ustaz Taib, uh, Imam Bukhari tadi kita sebutkan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn mugiro bin Bardisbah al-Bukhari Lahir di daerah Uzbekistan Itu salah satu tempat namanya Bukhara ya, Uzbekistan tanggal 13 Syawal tahun uh, yaitu du, 294 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Juni tahun 810 Hijriah. Kemudian beliau wafat uh, di daerah juga daerah Uzbekistan juga atau Samarkand juga tanggal 1 Syawal tahun 256 uh, uh, 6 Beliau lahir di apa? 100 ya. E, 94 Hijriah, wafat di tahun 256 Hijriah. 194 Hijriah, wafat di tahun 256 Hijriah atau wafat beliau tanggal e, 1 September e, 870 Masehi. E, beliau tidak punya istri ya. secara saya bacakan beliau tidak disebutkan ada punya berkeluarga atau memiliki keturunan. Ya, Walau alam karena ya, dalam usia yang 52 tahun, beliau wafat. Ya, dalam usia yang 52 tahun, uh, beliau wafat. Itu diantara hal yang tentang Imam Bukhari. Ya, tentang keluarga beliau, tidak banyak dibahas, dan beliau tidak punya keturunan. Ya, secara apa yang disebutkan oleh para penulis-penulis uh, biografi beliau, wallahualam, bisa wafat. Iya ustadz, terima kasih atas uh, penjelasan singkat berkaitan Imam Bukhari tadi. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami berikan kesempatan kembali. Silahkan, kami akan berikan kesempatan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya. ini? Di mana? Eh, Pak Amin dari Joglo. Kemungkinan nih kurang begitu cepat dengan te tema gitu, tapi sangat ini, ya, tentang amalan pagi petang itu Bismillahirrahmanirrahim basir betul enggak gitu dan eh, ayat kursi diawali dengan wailah hukum, gimana tuh ada tuntunan enggak tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz Baik, memang di antara doa azkar atau doa pagi sore yang kita sebutkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. alim. Itu ada. Kemudian juga membaca ayat kursi. Adapun apa yang mukadimah sebelum ayat kursi tadi saya kurang mendengar jelas. Yang jelas tuntunan yang kita ikuti apa yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam doa-doa tersebut sangat berfaedah bagi kita. Pertama adalah penjagaan Allah kepada kita dari makhluk-makhluk yang membahayakan ya kemudian juga pelindungan Allah SWT kepada kita dari berbagai keburukan termasuk keutamaan baca ayat kursi itu disebutkan oleh Rasulullah SAW seorang yang membacanya di pagi hari ya jika dia meninggal di siang hari atau sebelum matahari terbenam maka dia tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali hanya mati saja kata Rasulullah SAW nah karena itu hendaknya kaum muslimin benar-benar uh, uh, suka uh, menghafal dan meng mengajarkan doa-doa zikir-zikir pagi sore itu kepada anak-anaknya supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya baik kejahatan jin maupun kejahatan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami akan bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat saudara kita Hendrik di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah Imam Bukhari lahir sesudah atau sebelum imam yang empat? Mohon penjelasannya Ustaz, silahkan. Taib, imam yang empat yang paling muda itu adalah Imam Ahmad. Yang pertama Imam Abu Hanifah, ya. kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah kita bahas bila wafat di tahun 204 Hijriah, ya. lahir di tahun 150 Hijriah. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriah. Ya. ya. Uh, jadi yang semasa atau salah satu dari imam yang empat itu adalah menjadi guru Imam Bukhari yaitu Imam Ahmad. Tadi kita sebutkan bahwa Imam Bukhari ke Baghdad sebanyak delapan kali beliau katakan bahwa beliau selalu berjumpa dengan Imam Ahmad dan di akhir kali Imam Ahmad uh, berpisah dengan Muhammad, Imam Ahmad, Imam me, me, Ahmad me, merasa keberatan Imam uh, Bukhari meninggalkan Baghdad. kau tinggalkan ilmu dan para ulama-ulama dan engkau pergi ke Nasabur. Nah ini kisahnya dia pergi ke Nasabur yang tadi kita sebutkan di sana dalam terjadi fitnah seperti itu dan akhirnya beliau demi menjaga untuk ketenangan kaum muslimin di negeri ini sabur jadi alasannya bukan se bukan karena beliau dikucilkan saja tapi untuk men tidak terjadi fitnah ya karena mungkin murid-murid Imam Bukhari juga akan keberatan dengan fitnah itu nanti terjadinya kegaduhan akhirnya Imam Bukhari pindah ke negerinya balik ke Bukhara atau ke Uzbekistan Wallahu a'lam Jazakallahu khairan, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kami akan bacakan untuk pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan terakhir Ustadz, mohon maaf karena terbatasnya waktu kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di Bekasi yang bertanya. Ustadz, apakah benar pernyataan sebagian kaum muslimin yang mengatakan kitab sahih Bukhari adalah kitab paling sahih yang ada di bumi setelah Al-Quran dan ijma. Silakan, Ustaz. Ya, itu ungkapan para ulama, bukan satu dan dua orang para ulama mengatakan bahwa kitab yang sahih setelah Al-Qur'an di adalah yaitu uh, sahih Bukhari. Itu ungkapan para ulama yang sering diulang-ulang dalam banyak ungkapan ya, setelah Al-Qur'an kitab yang paling sahih adalah sahih Bukhari. Itu bagaimana kitab suci yang lainnya Ustaz? Kan ada Taurat, Injil, Zabur. Nah, itu kitab-kitab itu tidak ada yang sahih hari ini kitab-kitab itu telah melalui berbagai uh, revisi oleh pengikut-pengikutnya ya makanya kita yang paling sahih setelah Al-Qur'an di muka bumi hanyalah sahih Bukhari dan kemudian kita kitab hadis yang lainnya Wallahualam alim sahab terima kasih banyak untuk kebersamaan di pagi hari ini semoga Allah semoga berkahi waktu dan umur kita ya terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bekerja di studio baik eh, studio dua silensi bang studio mini stream syafi'i semoga Allah menjaga antum semua memberkahi keluarga dan umur antum dan pemirsa dan pendengar semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu dalam kebaikan terima kasih wallahu alim bisawab subhanaka allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh